Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar koma? Satu luahan daripada warga net, ya. Dia kata, kalau tahulah macam ni, baik saya ambil kemahiran je. Gaji orang yang tak ada SPM pun lebih tinggi daripada gaji orang ada PhD. Ha, bayangkan tuan-tuan, ada PhD tetapi dia kata tak laku pun. Dah cuba mohon kerja dalam pelbagai bidang tetapi tak dipanggil pun temuduga. Sebab mungkin zero experience, tak ada pengalaman. Cuma teman sebenarnya tak tahulah statistik orang yang ada PhD ini yang masih lagi tak bekerja atau tak dapat kerja. Tapi satu je teman nak tanya kepada grup yang buat PhD ini, memang buat PhD sebab nak mudah lagi dapat kerja ke ataupun apa? Itu persoalannya. Buat PhD sebab nak menguasai ilmu ataupun mungkin satu cara untuk diorang dapat kerja dengan lebih mudah. Maksudnya niat kita tu, nawaitu kita yang lebih memainkan peranannya. Mana satu? Strategi itu sebenarnya kena tepat. Sebab pada saya, buat PhD ni tujuannya lebih kepada untuk menguasai ilmu dalam sesuatu bidang. Kalau nak ambil kira dalam konteks nak dapat kerja, saya rasa chancesnya, peluangnya sama je dengan orang-orang yang lain yang ada ijazah sarjana muda ataupun master ataupun hanya setakat SPM. Pada saya, lebih tepat kalau kita masuk dulu dalam sesuatu bidang, kerja dulu, bina pengalaman dulu, dan kalau perlu lebih lagi untuk mendalami ilmunya, baru kita buat further study, sambung belajar sehinggalah mungkin ke peringkat PhD. Sebab kalau dah ada PhD ni, company-company lagi takut nak ambil sebab pada diorang dah overqualified. Kelayakan tu dah melebih-lebih sangat. Jika company-company ni, syarikat-syarikat, rasanya paling tinggi ijazah sarjana muda pun dah cukup. Tu yang sekarang ni ada diviralkan, ada PhD tetapi terpaksa bekerja di kedai fotostat dah 6 tahun dah. PhD dalam bidang kejuruteraan lagi. Dia menamatkan pengajiannya pada tahun 2018, dah puas minta kerja sana sini tapi tak dapat kerja. Akhirnya kerja dekat kedai fotostat. Apapun, pengangguran memang ada berlaku dan banyak faktor penyebab kepada pengangguran ini. Jadi kitalah yang kena pandai mencongak, meramal, menyusun strategi dengan kreatif untuk menentukan haluan masa depan kita. Selain daripada itu, teruskanlah berusaha menerokai bidang-bidang pekerjaan yang mungkin menjadi rezeki milik kita.